ketika berjalan normal itu kan tidak ada situasi yang bermasalah gitu. Tapi ketika menjadi sesuatu yang bermasalah, terlihat bermasalah ketika memang Polres dia pejabat baru sangat antusias untuk mengkonsolidasikan seluruh aktivitas kegiatan dari Ormas maupun dari PES dan lain sebagainya. Sehingga disitulah terlihat ada perbedaan. Ketika kita dalam kondisi yang ramai dan lain semuanya, kondisinya dinamis mungkin tidak terlihat. Nah ini memang menjadi hal yang harus dikomunikasikan di level Forkopimda, bagaimana tentang pengelola PES dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada kecemburuan antara blok sana, blok sini, antara tokoh pemerintah dan siapa yang komposisi dan lain sebagainya. Nah ini kita pikirkan sampai di level itu. Termasuk di staff kita juga sudah sampaikan untuk selalu kita kepada kita melakukan situasi di lapangan. Karena kita tidak mungkin berpikir hanya kepada salah satu. Karena tentunya ruang yang saya pikirkan kan ada sektor yang lain yang memang itu kritikal juga tidak boleh kita abaikan. Walaupun di situ PES itu bukan suatu yang bisa diambil. Yang pertama ya Pak Yedi, kemudian yang kaitan dengan Pancasila, betul, terima kasih. Mas John Andrew, pemahaman ideologi itu pemahaman yang prinsip dan itu ke depan akan rawan menjadi sesuatu yang diabaikan jika kita tidak konsen. Ruang pendidikan itu jika hanya menggunakan pendidikan konvensional itu tidak cukup karena kita tidak mendalam, tapi satu tes yang bisa membantu menggaungkan, menyebarluaskan tentang bagaimana konsep Pancasila, tentang ekonomi. Terus apa lagi tadi? Nah, ada lagi tadi yang belum saya jawab? Sudah selesai. Baik itu yang ini, yang poin-poin yang mungkin bisa saya jawab. Terkait dengan tadi, oh, yang Mas Dedi yang kaitan dengan persoalan itu, nanti saya sudah sampaikan sama staf terkait, ada Pak Sintel, ada dan kami setempat yang tahu situasi, tahu bagaimana itu. Kalau saya mungkin terlalu dalam melihat itu, saya tidak menghargai dan kami saya adalah orang yang juga dekat dengan wartawan dan tidak hanya semua tergantung dari pejabat Kapolres ataupun Dandim, tetapi justru terpenting teman-teman wartawan juga sangat kolaboratif dengan di level-level wakil kecamatan sama Kapolsek. Kita persiapkan mekanisme itu. Nanti mungkin saya jelaskan secara detail dari staf kita sama dari mana dari Polres. Yang lain sekarang.